Yo, Messi. Messi perannya Suarez. Suarez perannya Messi. Pada Suarez again bro, kosong sendirian Suarez. Suarez, aduh kejauhan. Pada Suarez. Suarez pada Neymar again. Neymar again, bright shooting langsung. Ditangkap oleh Salvatore Sirigu. Neymar. 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 Suarez. Ya Allah. Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game Brother. Gimana nih kabar lu semua anjing? Di video kali ini gue bakal lanjutin kembali perjalanan atau remake ulang UCL tahun 2014-2016 menggunakan Barcelona. Karena di tahun itu adalah tahun terakhir Barcelona juara UCL, tahun terakhir Decul bahagia ya. Sampai sekarang Decul masih menangis kalau mikirin UCL. Dan sekarang kita udah babak bapak. Dan sekarang kita udah nyampe babak semifinal leg kedua bro. Untuk babak-babak sebelumnya, kalau lu belum pernah nonton, cek di deskripsi ada playlist lengkapnya UCL 2015 Barcelona. Sekarang kita akan melawan PSG di second leg. Untuk babak pertama atau leg pertamanya itu kita sudah menang dengan skor meyakinkan yaitu 4-2. Sedangkan untuk pertandingan satunya ada Madrid dan juga Bayern Munchen, dengan Madrid unggul agregat sementara 1-0. Jadi ada kemungkinan kita di final akan melakukan babak atau pertandingan El Clasico bro gitu. Sebelum kita main, kita cek dulu untuk top skor sementara. Ada Messi, Suarez dan juga Neymar. Trio MSN ini emang gak ada obat. Messi 9 gol, Suarez 8 gol, disusul Tevez dan Cavani yang kemungkinan akan tidak akan nambah lagi karena sudah gugur. Kemudian untuk top asisnya tentu saja ada Suarez dan juga Messi yang dibayang-bayang oleh Toni Kroos gitu. Kita akan cek dulu bro sebelum kita bermain. Untuk difficulty ini gue pasang yang superstar 10 menit ya. Alright. Oke, gitu udah cukup. Kita langsung advance time aja, next match cuy. Sebelum bertanding kita game plan dulu supaya memastikan formasinya sudah sesuai. Kita harus melihat kondisi para pemain, skuad kebanggaan Luis Enrique pada saat itu apakah mungkin skuadnya bagus dan lagi pada naik. Set. Ya elah pada turun bro. Yang naiknya Iniesta, Rakitic turun, kita ganti Xavi. Kemudian Jordi Alba turun, kita ganti Adriano atau Matthew ya. Matthew lah yang defense-nya lebih bagus ya. Gue lebih suka yang defense-defense-nya bagus. Messi nggak usah kita ganti. Kemudian Xavi jadi kapten. Oke. Kemudian aduh penyerangnya siapa, Pedro doang yang bisa diganti ya. Oke lah ya. Oke segitu aja, kita back langsung. Kita akan kick off cuy di Paris Saint Germain. Kandangnya itu adalah Parc des Princes. Let's go. Oke ini dia kandang dari PSG, Parc des Princes, yang sebenarnya ini adalah Konami Stadium. Karena nggak ada kan stadium Parc des Princes-nya ya. Nggak masalah, Konami juga bagus. Para pemain sudah berbaris di tunnel stadium atau lorong stadium dengan squad terbaiknya Thiago Silva sang kapten bersama Xavi yang menjadi kapten dari Barcelona. Wasit dengan muka yang kotak-kotak. Trendernya jelek banget ya. Buat lo yang main PS15 dan mau ada cutscene harus install dulu mod cutscene-nya ya, yang menggunakan slider gitu. Kalau nggak pakai nggak akan muncul. Ini dia trio MSN terbaik. Suarez, Messi dan juga Neymar. Iniesta, Gerard Pique, Busquets dan juga Jordan apa siapa sih namanya? Josep Mathieu ya. Daniel Alves yang masih muda, masih mohawk gitu rambutnya. Thomas Vermaelen yang masih bisa bermain bola karena sekarang cuma bisa bermain titit. Apa sih anjing? Dan di sini squad PSG beberapa pemain ada yang diganti tidak seperti leg pertama, yaitu ada Matuidi. Ingat gue di leg pertama Matuidi nggak main, tapi dua striker maut yaitu Barcelona Cavani dan juga Ibrahimovic tentu saja dipasti auto gugur. Jadi kita harus bisa memastikan kalau Ibra maupun Cavani dan lain-lainnya tidak mencetak gol ke gawang kita. Mencoba menghancurkan pertahanan dari PSG dan menghancurkan mimpi. Ibrahimovic akan bersiap, Rai. Oke, kita akan bersiap kick off. Ini dia bola tahun 2014-2015. PSG melawan Barcelona leg kedua kick off, bro. Let's go. Here we go. Yuk, tenang. Marco Verratti. Eh, ada Messi di sana, bayang-bayang masuk ya. Messi, yaelah Messi. Nice sekali Messi. Dani Alves. Pada Messi again. Messi kok nggak ngoper Messi. Udah gue mencet X Messi. Weh, bisa gitu anjing. Weh, lu Messi apa siapa? Bisa belok-belok gitu. Yaelah. Ini PS 15 tuh susah ngerebutnya bro. What the fuck is that man?
Gila, gue dimombardir, di press parah gue. Gak bisa berkutik. Kita kegolan bro di menit awal ini. Oh shit. Shit man, baru menit 5 man. Baru menit 5 men. Kita balas di sini. Gimana lagi ya? Neymar pada Suarez maksudnya, tapi tidak lolos. Alah. Mundur cuy, rebutan tuh susah emang PS 15. Gak kayak PS 16-17. Ya kan? Ter Stegen maju, tinjuan terbang dilakukan oleh Ter Stegen terpaksa. Tinjuan terbang, ini kan lu, kok enggak? Lucas Moura again. Berbahaya bro, sangat attacking mainan ini PSG. Ter Stegen. Ah setan lah, ngoprek gimana sih? Yo, Messi pada Suarez. Suarez pada Messi, pada Suarez again bro, kosong sendirian Suarez. Suarez, aduh kejauhan. Niatnya bagus padahal. Ayo kemana lo? Tapi eksekusinya kurang. Terlalu deras bolanya dari Messi. Messi. Ini Alves. Messi again. Messi. Aduh, salah bro. Lagi itu bro, maksudnya bro. Ibrahimovic. Alah. Van der Wiel. Here's Lucas Moura. Jangan panik, Pul. Marco Verratti. Jangan panik, Pul. Tenang, Pul. Van der Wiel. Jangan panik, Pul. Matuidi. Maxwell. Nice banget Xavi. Nice press by Xavi. Langsung pada Suarez. Suarez pada Neymar cuy. Neymar. Satu sama kita menyemangkan kedudukan. Berawal dari rebutan atau pressing dari Xavi Hernandez yang diakhiri dengan skor atau gol dari Neymar. Bro, itu dia yang gue maksud bro. Kerjasama tim, permainan efektif, permainan cepat. Xavi merebut bola, kesalahan dari Maxwell. Xavi langsung berikan pada Suarez. Suarez kontrol dikit, melihat ada pergerakan Neymar sendirian, langsung berikan pada Neymar, tidak offset, set kontrol sekali, shooting melengkung. Wah, 1-0, satu sama bro. Oke, ini baru pertandingan semifinal yang sengit. Kedudukan tetap 2 gol kita unggul. Kalau kita bisa nyetak gol kedua, udah aman banget nih. Dia harus nyetak 4 gol minimal buat imbang dulu. Ayo lo, mau ngapain lo? Makan susah banget ngerebutnya, bingung gua. Kayak yang jago banget gitu, passing-passingnya. Kemana anjay? Ibrahimovic. Di shooting ya kali bro. Langsung pada Messi. Yaelah. Santai. Oke. Kuasai tempo bro, tempo. Sergio Busquets. Tempo teman-teman. Messi. Pada Suarez maksudnya. Tapi terlalu berat untuk menghadapi Thiago Silva. Gak bisa ya Thiago Silva digituin ya. Van der Wiel. Matuidi. It's Ibrahimovic maksudnya kepada siapa? Lagi-lagi Ter Stegen maju. Bahaya banget ya Ter Stegen ya, suka maju-maju kayak gitu ya. Iniesta. Busquets. Xavi. Messi. Messi. Angkara Messi. Yaelah, angkara Messinya lagi turun ya, gue lupa. Enggak bisa kayak gitu, bro. Kalau lagi turun, bro. David Luiz. Tenang-tenang full. Permainnya harus tim dong. Jangan main-main dribble kayak gitu loh. Jelek. Ayo loh. Gak kerebut dong. Masa gak kerebut sih. Marco Verratti. Pique. Boom. Well read by Pique. Messi. Daniel Alves. Santai Daniel Alves. Nice banget. Passing-passing pendek. Mathieu. Matiye. Lah kok Iniesta bro? Kok Iniesta gua ngarahinnya anjing. David Luiz. Suka enggak paham loh apa yang gua maksud. Marco Verratti. Iniesta yang di depan. Maxwell.
Matuidi. Here is Cavani. Cavani. Nggak bisa, kita buang saya bro. Aduh, kena dong. Bisa kayak gitu, ya elah. Apa sih anjing, jangan lawak dong. Xavi. Jangan lawak dong. Daniel Alves. Nice. Aduh, nggak lolos. Jelek banget gue ya. David Luiz. Ayo teman-teman. Bisa teman-teman. Matuidi. Teman-teman bisa teman-teman. Maxwell. Ibrahimovic. Bolanya berkutat di tengah lapangan saja. Belum ada penyerangan lagi. Tuh gak kerebut-kerebut masa. Udah gue dorong-dorong masa gak kerebut. Van der Wiel. Nesta. It's Matuidi. Sit, menit berapa sit? Ini wasit-wasit suap nih. Wasit-wasit suap tai. Menit berapa goblok? Yo, Matthew. Matthew ya dibacanya ya. Bahwa pertama kita berhasil menahan skor satu sama. Posisinya kita kalah, shooting kita kalah. Emang PSG ini kelihatan banget lebih ofensif ya. Jadi kita harus ngalah aja. Jangan sampai terlalu ikutin tembok mereka. Kita incar gol kedua supaya lebih tenang. Kalau udah gol kedua, dia harus nyetak 4 gol. Jadi kita harus aman. Harusnya sih aman. Nesta. Xavi. Alves. What the fuck, man? Wah, game broken. Game broken parah, cu. Sesederhana itu loh gue ngancar marahin ke Messi. Ayo. Ayo. David Luiz. Thiago Silva. Masih berusaha merebut bola. Marco Verratti. Susah banget merebut bola anjing. Tuh gak merebut masa. Ayo lu kuasai bola ya bro. Gak ada akan peluang lu. Nah. Terus kayak gue juga bisa cuma passing-passing doang bray. Nih. Terus tau passing-passing terbaik. Daniel Alves. Ya PK. Xavi. Sergio Busquets. Suarez. Terus pada Iniesta. Terus pada Neymar. Terus pada Suarez. Suarez pada Neymar again. Neymar again. Bray. Shooting langsung. Ditangkap oleh Salvatore Sirigu. Persebahan dari Neymar. Harusnya gue tarik dulu ya. Buru-buru juga gue. Gue takutnya kerebut sama David Luiz. Ayo. Woy, kosong bro di bawah bro. Bor bahaya bro. Anjing, sama kecolongan. Ya elah. Malah kegolan lagi, bray. Vermaelen kakinya pendek banget anjing. Lihat Thomas Vermaelen nih. Lu lihat Thomas Vermaelen, bro. Alah. Thomas Vermaelen. Kebiasaan cedera disuruh main bola. Kita kalah. Kami masih unggul agregat. Ayo incar satu gol lagi bro. Supaya aman. Nesta. Tapi Busquets. Yo, Matthew pada Neymar sendirian. Neymar. Suarez. Ya Allah. Kok bisa sih gak gol kayak gitu sih? Harusnya gue kontrol dulu sedikit lagi ya. Bisa-bisanya gak gol kayak gitu bro. Oper kan lu? Oh enggak. PK, heading PK. Busquets. Ya elah Busquets, nah apa dah. Parah banget sih emang sih. Barbar banget nih murah. Oper aja bro. Proper santuy bro. Yo Vermaelen. Matthew. Apa sih anjing? Wah kacau ini game. Ngoper ke wasit bro. Untung dapat lagi. Tuh kan? Lu liat gak bro ngoper kayak gitu? Game apaan yang ngoper kayak gitu? Broken parah anjay. It's Cavani. Ibrahimovic. Dapet. Nice. Here's Luis Suarez. Suarez. Neymar. Trouble ya, ditungguin ternyata bro. Ketebak banget ya. David Luiz. Ketebak banget sobat.
Neymar, aduh nggak dapat. Mundur, mundur. Udah pike dong, pike dong. Untung banget ya Allah, back-backku nggak bisa lari. Gini gimana ya? Pasan gue kalau terobosan ke mereka gampang banget rebut ya. Ini mah nggak bisa, ini pasti lolos. Auto lolos FC. Pikir pada Alves. Daniel Alves. Ya elah boy. Boy tuh boy. Boy tuh boy. Marco Verratti. Boy. Matuidi. Tolonglah. Marco Tolonglah. Verratti. David Luiz. Tolonglah. Thiago Silva. Tolonglah. Tolonglah. Van de Ville. Masih dikuasai oleh pemain PSG. Susah banget ngerebutnya emang anjing nih game. David Luiz. We've reached the last 15 masih berupaya minutes. Masih berupaya membayang-bayang terus. Maxwell. Dan sampai mereka maju bro. Marco Verratti. Bahaya bro. A ball over Pique. The top. Nice. Gitu doang udah lu. Penyerangan lu gitu doang bro. Nih gue kasih tau nih cara nyerang yang baik dan benar nih. Gak perlu banyak possession-possession lah. Iniesta. Iniesta pada Mathieu. 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 Neymar ey. Here's Luis Suarez. He's onside. Ya elah Suarez mau sampai kapan dribble anjing? Ah, fucker. Fucker banget. Well, we were unlucky mundur. To see a goal then because there were so many players crowding out that danger area. I think something. Enggak bisa direbut anjir. Masa enggak bisa direbut sih, setan banget nih game. Xavi. Yo, Busquets. Sergio Busquets. Suarez. Here's Luis Suarez. Di sana ada Neymar, bro. Neymar again, apakah mungkin? Apakah mungkin? Apakah mungkin gua bilang kan? Enggak perlu banyak possession tai lah. Neymar juga cukup langsung. Trio MSN walaupun Messi-nya culun ya di pertandingan kali ini karena lagi turun. Neymar yang akan menjadi pengganti peran Messi mencetak gol. Ayo, ah nggak usah tepuk tangan, nggak guna. Dari set, Suarez senang melihat Neymar pergerakan. Neymar mulai berlari, set diterobosin. Baru Thiago Silva bingung kan apa? Masuk kotak penalti, shooting kencang, bus tidak bisa ditahan oleh Salvatore Sirigu. Oke, brother, kita lanjutkan kembali. Sudah unggul, ada unggul. Sudah kita samakan lagi kedudukan menjadi 2 sama. Dan sekarang kita ganti dulu pemainnya. Messi udah tumbang parahnya. Messi udah gak bisa Rakitic main, ganti Neymar lah. Iniesta, jangan deh, Neymar biar hat-trick ya. Siapa tahu bisa ya kan. Gimana caranya? Rakitic kasih ganti Xavi, Iniesta kapten. Oke, gitulah, bisa lah, yo. Siapa tahu Neymar hat-trick boy. Agregat 6-4. Udah tenang banget gue nih. Dia harus cetak 2 gol 4 baru bisa samakan kedudukan. Udah menit 85. Ayo kemana lo Ibra lo. Ada Vermaelen sekarang. Udah ganteng Vermaelen sekarang nampaknya. Sudah berubah Vermaelen, sudah berubah mak. Neymar. Suarez. Suarez pada Messi. Tapi jelek. Jelek. Harus diganti nih Messi nih. Lagi tidak performanya. Out of perform. Thiago Silva. Oke, udah beres ini bro. Udah beres bro ini mah bro. Thiago Motta. Pressing terus bro. Pressing terus bro. Thiago Motta. Kemana anjir, ada Vermaelen, my lovely Vermaelen. My lovely Vermaelen boy. PK. Ngapain maju sih anjing ini? Yoi, tetenetet. Tiba-tiba maju anjir. Gampang kan main bola tuh gampang, bray. Akhirnya Barcelona berhasil lolos ke babak final. Dan mungkinkah kita akan ketemu Real Madrid untuk menjalin kasih El Clasico di babak final? Kita lihat skor akhir 2 sama. Shootingnya 6 berbanding 4. Posisinya kali-kali kita kalah. Passingnya juga kalah. Persentasenya nggak masalah. Yang penting kita lolos. Berapakah poin Messi? Messi 5 bro. Emang lagi turun tuh Messi. Jadi culun banget kayak ini bro, kayak anak SD. Dan oh my god, tidak terjadi El Clasico bro.
yang menjadi lawan kita justru adalah FC Bayern Munchen karena Madrid kalah 1-3 di leg kedua. Ah shit banget dah. Kayak klasiko, Bray. Ya udahlah ya, enggak apa-apalah ya. Oke, brother, segitu untuk video kali ini. Thank you sudah menonton. Saksikan terus untuk UCL 2015 Barcelona remake UCL, dan nanti finalnya akan ketemu Bayern Munchen yang akan gua mainkan di akhir minggu ini, mungkin di weekend biar seru ya. See you next time, brother. Bye-bye.